Wanita tempatan yang fasih berbahasa asing tarik perhatian. Kita saksikan dalam hashtag. Fasih bertutur bahasa Jepun dan bahasa Inggeris, kebolehan pekerja pembersihan ini mungkin jarang-jarang dapat kita jumpa. Difahamkan, wanita ini berbual mesra dengan beberapa delegasi dari Jepun yang melawat masjid negara. Video ini dikongsi Hanafi Damahuri menerusi Facebook. Sangat menyedihkan apabila wang simpanan rosak dimakan anai-anai. Momen sesalan ini dikongsi seorang wanita kerana wang yang disimpan di rumah rosak teruk. Tanpa mendedahkan jumlah kerugian yang dialami, ia melibatkan wang kertas not RM50 dan RM100. Lain kisahnya di Bandar Puerto Princesa, Filipina. Seorang penghantar barang ditahan polis kerana membawa pembonceng yang tidak memakai topi keledar. Namun apa yang menjadi perhatian, pembonceng merupakan sebuah patung. Ketika ditahan, penunggang motosikal dalam perjalanan menghantar patung berkenaan kepada pelanggan.